Hai Tribunars, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Begitu searching tadi staff sekretariat menemukan ini. Apa? Bunyinya sih normatif, jadi minta ketemu sama pimpinan MUI. Intinya dia berharap MUI memfasilitasi untuk mempersatukan umat gitu kan. Biar Indonesia jaya gitulah. Tersangkanya ini udah dua kali berarti kesini ya. Berdasarkan informasi dari dia sih ya. Dua kali. Dan tadi saya konfirmasi dengan staff, kebetulan ada juga yang mengingat. Ada yang mengingat wajahnya. Oke. Kalau terakhir kita terima dari file yang ada itu 2022. Nah itu atas nama organisasi. Enggak, anu pribadi. Atas nama pribadi, pribadi tertulis namanya Mustafa. Berarti dua kali surat yang datang itu bukan ke MUI langsung? Ada yang MUI langsung. Oh, ada yang MUI langsung, ada dua? Yang MUI langsung ini. Oh boleh Pak, difoto dong Pak. Ini kan yang suratnya ini. 2002. Oke. Okay. Oh namanya Mustafa. Iya. Ini Lampung aslinya. Yang satu lagi. Selfie-nya. Sudah diambil tadi? Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Ya, dari dalam tembak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak, waktu itu. Saya jalan lalu, saya bilang saya. Ya ini belakang. Oke Tribunnews, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel. Aku Nadia, I'll see you on the next step and thank you for watching. Bye!